Telawun ngunjian. Maka bacalah itu. Ke urang dron yang baru-baru yang galom necok tarikat. Maka malamnya ulun pegah, bacalah. Pribadi-pribadi juga baca. Baca selawut nyen. Bujai juga baca. Pajian kejadian selawut nyen pun. Terjadi kejadian selawut munjiat. Empat. Dua, lima. Dua. Dasar selawut nyantun nyuci timak ngak yakin kebak kebaca dan nyuat seperti kejadian lagi bak danyum selawut munjiat wazukiralah hikayatun dan disebutkan baginya itu ada satu riwayat. Nah sabuh cerita jamun akhbarani geberite bak danyum bak lun li Syekh Saleh Musa Dariri, nama yang memberitahu nepegah legure getanyo yang tulis bak kitabnyo geberite bak lun li Syekh Musa Dharir legenyen bak sabuh urawa geik dalam kapai annahu rakaba fi bahril mulih. Pada suatu ketika beliau naik kapal di tengah laut lautan and ialah urnya lang laut rayanyan geja qala waqaman alaina rihun tusama iklabiyah. Tiba-tiba sedang-sedang kami berlayar, datanglah angin yang sangat besar yang kebunan angin puting beliung, angin bak tengah laut yang menyekendang bertuh kepai yang kejadian pun ahwate tengah kejadiannya. Maka tiba-tiba kul berkatalah orang-orang yang ada dalam lautan, siapa yang akan melepaskan kita daripada karam? Tawa kena pegelah kita yang daripada buhu, sebab yang dah mati ialah ut kamu kita bahaya kadi ke mata menye angin yang ipok kapai melungkup kapai salah-salah bicah, berarti alamat kena menik tiba tengah laut kup jai urang kagak turak-turak pakinyo 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 le Syekh Saleh Dharir Syekh Musa igaknya kan ya ke eh kaya fikir ke lah angin badianya eh ke perempuan ke lang tengun genyan. Tiba-tiba nyoh haji dengan le Wahabi nyoh dengan le Wahabi tak punya mong ni Wahabi yang temu gebuh ahli tubuh kau ini malam je kena nyoh nak ya berarti tiba-tiba manusia dalam keadaan terkejut karena temakut minal gharqi daripada karam qala fa ghalab tani aini fa namantu ilong tengah angin badiannya temu ngup kutian ai ku pikir ku eh ju kenanya fa namantu maka tidur aku. Ah watelang dengan genyan faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Lang tengun igop tengah tibo oi igop tengah fikir ki bancarai melangu igen tengun gerempak melempo lo dan kelempo pura-pura rumpo merempo dengan Rasulullah. Nakal Nabi ya nyo dasar dasar ji kul yaqulu berkata ianya Rasulullah baganya kul lil ahli al markub katakan olehmu, ajari olehmu bagi ahli kapal sebanyak 1000 kali. Tribega kau baca. Lalu pokoknya Nabi ni pegah baca tanya tribega. Pegah bau orang yang dalam kapal baca amdu. Tribega tepo. Ataupun tribega ramai-ramai padum draw urang ci hitung putro tribe. Putra lu baca ya Rasulullah. Bacalah Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin. Salatan tunaji nabiha min jami'il ahwali wal afat hingga dengan abis hingga dengan ba'dal ma mamat ba ujung ji perut ada kerja ge hoi urang enang kapai ke pernah wadre
Lagi gelempurnya menang ke Purno. Nala ke baca? Kuala fastakal tu, maka tiba-tiba aku terjaga. Wa'alam tu ahli markub biru'ya. Dan aku menceritakan pada ahli kapal tentang mimpiku. Hana sobat entah. Tambah Hana Wahbi dan kawannya. Banjaga tengok yang gupi yang mata gehoi urung kap yang nalang kapai duhai kena 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 kena. Nyo kana cara ale kita nyo na doa ino tamu doa. Nang ke pegelah tanyo oleh Allah. Tiba cara tetat lagi elong ku. Ilong tanyo lu melempua merempua dengan Rasulullah tengah urung dron gabuk elong tengun ku dia. Kenya. Urung dron tengah gabuk elong tengun ku dia. Dalam tengahnya ku lumpau melempau. Merempak lu dengan Rasulullah. Rasulullah gak ajari selawatnya buat lu. Biar baca buat urung dron menduk. Tho yang nak perlihat selamat. Baca lagi long, lagi long pakat baca. Mesti dah urus nak sobantah. Pakat mati ke. Alah nak sokun. Ya nak kut, meninggal. Yang yakin gak jauh-jauh urus kut. Mesti terkedi na Wahbi lang kawannya, jiji kut. Mahana yang kerja ikan berang-berang ke pun. Nyaranya nak urung pegah. Ya kun kunja, ya wit rata jurung, ya kun kunja. Nyai pegah kan atau Islam. Tupo sih, atau Hindu. Mereka hanya ke kun kunja, le urung jamun. Mumaji hanya rempok lahir kayu mui jamun. Eh, menan-menan. Tutuh hanya berkah. Ya, mau doa hanjir. Itanya urungnya, kiban cara ikut atau urung awah. Udah ngawai ke ya baca, gak pakat baca, pukun doa, doa pukun doa kulja. Nyan ke berzikir, lain melasah ke baca, istighfar dengan lu ke baca. Nyan tengok ke tengah puasa ke. Ha, bersamaan dengan tak puasa sunat syabah, nyan tengah nak puasa lo, puasa. Lusa nak puasa lo, puasa lo. Baca habis, ada kuyuh. Nyan hana yuk piyuk, hana piyuk piyuk. Lang watir katanya berpuasa, perbanyakkan istighfar. Olehnya tanya akan terlanjutkan lem tak baca wakulja inu ibale dan tajak baju-baju tahu walaupun ronyo na urung pegah hanji akan kung kunja hanji jajak kenung hanji jajak kedi pakot kenung corona yang tajak tak kun tak tak doa Allah tanya baik kenung awak pegah kenung baik kenung isi dengan doa tapi tanya baik terlalu berani maknya memang ronyo yang lebih mufum adalah ahli medis ke tanya kan doktor. Maka percayakan itu kepada orang yang bisa menangani masalahnya. Tambah punya terkedi kenang, nyah nak tahu cakap main tu. Nyah lebihnya kau tuh sah terjajah berjalan. Punya terkedi pitam-pitam berjalan, nyah nak somat pakai corona. Nyoban kejadian urangnya kejuk oleh Allah. Maka awak tanya kekut. Pernah ada bakal baca ramai-ramai? Natruk teri biaga kekut. Anatruk, Pak kira-kira leher tuh ke baru kebaca maka berlalulah angin wa farajallah anna hadza au qaribun minhu maka tiba-tiba angin yang ingin hulain laut tenang sehingga mandung selamat nyen kejadian pertama olehnya ke begah lom nyu yang tamang dayo wa dzakara haidan dan na cerita syid yang cerita le Syekh Majiduddin sahib kamus bisana di misli putra nepegah dan kenakal daripada Hasan bin Ali Aswani anahukal putra kekut berangkatho manteng man qalaha fi kulli muhimmin berangkatho manteng yang getim baca selawat munjiat bak tiap-tiap kegundahan wa nadilati dan pada ketakutan wa baliatin dan dalam keadaan tengah nang grawa mubala lagi taun uronyo paduka takut alfa maratin tribiago insyaallah akan gepeglah oleh Allah taala daripada segala punya ngan berkat selawat kepada Nabi Muhammad maka bacalah